Klaster 1, 2, dan pembekalan yang kode-kode. Mohon perhatian kepada para peserta untuk kiranya tetap mematuhi tata tertib dalam di klaster 1, 2, dan pembekalan kode-kode ini. Untuk selalu on-cam, on-camera, dan dalam mode video. Baik, marilah kita segera mulai serangkaian acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Dr. Sofyan Al-Jalil, SHMA, MAAD. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Anwar Usman, SHMA. Yang kami hormati Bapak Insinyur Suyo Sri Dayana, MAPP, SE, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Yang kami hormati Bapak Irjen Polisi Hari Sudrianto, SIK, MSI, selaku staf khusus Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beliau Bapak Dr. Edmond Makarim, Eskom, SHMLM. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pejabat Pemuda Pakutanan Bapak Dr. Hapeni Arhan, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pengurus Besar Ikatan Pejabat Pemuda Pakutanan Ibu Oti Hadi Chandra Bayani, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Yang kami hormati Bendahara Umum Pengurus Besar Ikatan Pejabat Pemuda Pakutanan Ibu Eni Sreni, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Yang kami hormati pula para narasumber kita pada pagi hari ini dan tamu undangan, terkhusus Bapak Dr. Hamsa Fikmi, SHMH. Ibu Endang Sri Kamulyan, SHMH. Bapak Dr. Hamzah Wahyudi, SHMKN. Bapak Dr. Tagor Simanjuntak, Sarjana Hukum. Dan tentunya moderator kita pada pagi hari ini beliau Bapak Refki Ridwan, SH, MBA, SPN. Bapak Firwandia Muhtar, Sarjana Hukum. Ibu Kristina Ella Yonatan, SHMKN. Ibu Dr. Yanda Rivi Yusnita, SHMKN. Bapak Asep Haryanto, SHMKN. Ibu Dewi Pamisi Dayeng, SHMKN. Dan Ibu Sonya Natania, SHMKN. Dan tentunya para peserta Pendidikan Latihan Dasar 1, 2, dan Pembekalan Kode Etik yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah bersyukur kita bersama-sama atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini, Senin 28 Maret 2022, kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Pendidikan Latihan Dasar 1, 2, dan Pembekalan Kode Etik periode Maret 2022 yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akuntan. Untuk mewakili serangkaian, untuk mengawali serangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ikatan himne Ikatan Pejabat Pembuat Akuntan. Thank you.
Acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa memohon hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga acara pada pagi hari ini diridhoi dan dilancarkan. Doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Abdul Khalid Imron, SHMKN. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mengikuti rangkaian acara Bidklatsar 1, 2 dan pembekalan pemahaman kode etik IPA, ayo monggo rekan-rekan panitia dan seluruh teman-teman adik-adik ALB IPPAT, kita mengheningkan, memanjatkan doa, karena doa adalah senjatanya manusia untuk meyakini. Silakan yang beragama Islam mengikuti doa yang saya pimpin pada teman-teman panitia dan adik-adik ALB yang beragama non-muslim. Silakan menyelesaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yutafi manzijah, ya rabbana labarik jalali wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna min salatana wa siyamana wa ruku'una wa sujudana wa du'a'ana wa taqin taqsiruna ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arina haqqal haqqa wa jantika'ah wa arina al-batila batila wa jantina'abah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami arahan bahwa yang benar itu benar, berikanlah kami kemampuan untuk menjalankannya. Ya Allah, berikanlah petunjuk bahwa sesuatu yang salah itu adalah salah, berikanlah kami untuk kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi sabri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga acara Bidklatsar 1, 2 dan pembekalan IPPAT berjalan sukses dan berkah amanah. Amin ya rabbal alamin. Bisiri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini dikabul oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk serangkaian acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Pelaksana. Beliau akan disampaikan oleh Bapak Dr. Taufan Fajar Rianto, SHMKN. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, saya muliakan. Bapak Dr. Sofian Zalim, SHMH, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH, dan atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan
Bapak Insinyur Suyus Pidiana, MA PPSD, Direktur Jenderal Penetapan Hak Kedaftaran Tanah. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Irjen Polisi Hadi Sufiyatno, Tom, SDK MSD, Kepala Staf Khusus Menteri ATR BPN RI Bidang Penanganan Persengketa dan Konflik. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Dr. Edmond Makarim, Eskom SA LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta para narasumber dan adik-adik ALB yang tentunya saya banggakan. Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di sini menyelenggarakan kegiatan diklatsa dan pembekalan kode etik bagi seluruh calon PPA Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya juga sangat menghormati, sangat memuliakan guru saya, pendidik saya, yaitu Bapak Ketua Umum Dr. Habib Harhab, yang tentunya saya hormati dan muliakan, Ibu Sekung, Ibu Wati Hari Chandra Ubayani, dan tentunya Ibu Edis Dewi selaku Bendahara Umum. Kepercayaan itu saya laksanakan dengan baik dan sebaik-baiknya. Dalam tema kali ini berkaitan dengan sinergitas PPAT dalam penguatan IPAN sebagai organisasi tunggal Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah guna mendukung program kerja Kementerian ATR BPN RI. Tema penguatan IPAN dalam organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian ATR BPN RI kali ini diikuti oleh sekitar 860 peserta. Ada beberapa peserta yang belum teregistrasi dan kemudian akan diikutkan pada periode selanjutnya. Mengapa kami PP IPAT mengambil judul penguatan IPAT sebagai organisasi tunggal Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah guna mendukung program Kementerian ATR BPN RI? Karena IPAT merupakan organisasi tunggal yang mana harus kuat baik dari ALB, IPAT sendiri maupun organisasi sendiri. Penguatan yang saya maksud adalah penguatan secara etika, akhlak, adab dalam berorganisasi, dalam bekerja, dan dalam bagian dari BPN RI dalam pekerjaannya sebagai pejabat pembuat akta tanah. Dengan tema ini, harapan saya ke depan adik-adik ALB yang segera menjadi PPAT tentu harus memandang perlu bagaimana organisasi tunggal itu berkembang tempat rekan-rekan ALB ini untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dari kami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas laporan dari Ketua Panitia Pelaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memasuki serangkaian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beliau Bapak Dr. Hapendi Harahap, Sarjana Hukum Spesialis Notariat Magister Hukum. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Menteri ATR Kepala BPN Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal APBD Kementerian ATR BPN RI. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang saya hormati Bapak Staf Khusus Menteri Bidang Sengketa. Yang saya hormati juga Bapak Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Umum PP IPAT,
Yang saya hormati Ibu Bendahara Umum BP4, para kabid dan rekan-rekan anggota pengurus BP4 sekalian dimanapun berada. Yang saya hormati juga rekan anggota luar biasa BP4, diulangi yang saya hormati seluruh peserta kelas hari ini yang merupakan anggota luar biasa dari Ikatan Pejabat Jakarta Tanah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas beliau kita hadir pada kesempatan ini, pada acara yang berbahagia ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kegiatan pendidikan dan latihan pengetahuan dasar PPAT ini adalah yang kedua kali. Tahun yang lalu, tahun 2021 telah dilaksanakan di kelas yang pertama untuk anggota luar biasa, di mana pada waktu itu anggota yang berbagi anggota luar biasa yang berbagi sebanyak 4.387 orang. Dan saat ini informasi yang saya dapatkan akan diikuti oleh anggota luar biasa daripada Ikatan Pejabat Pembuat Tata Tanah sebanyak 808 orang. Tentu ini adalah suatu jumlah yang besar, suatu tantangan yang berat bagi Ikatan Pejabat Pembuat Tata Tanah. Sekalian yang saya hormati, kita berharap para PPAT atau para talbir, para calon PPAT yang sekarang ini mengikuti di kelas juga harus mempersiapkan diri untuk bisa nanti mengikuti ujian PPAT, kemudian bersedia ditempatkan di daerah-daerah yang saat ini belum ada PPAT-nya. Saat ini ada dua kabupaten di Maluku Utara, yaitu Kabupaten kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang saat ini tidak ada PPAT-nya. Ya, saya jadi ingat, yaitu Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Tengah. Di Kabupaten Halmahera Utara sama sekali menarik kreatif, sehingga jika ada adik-adik yang akan mengikuti nanti ujian dan diangkat ke kreatif, jika bersedia di sana tentu itu adalah peluang yang sangat besar, karena tidak lagi bersaing seperti di kabupaten-kabupaten di Jawa yang sudah PPAT-nya banyak sekali.
Kemudian di Al-Mahirah Tengah, beberapa waktu yang lalu sudah diangkat atau sudah dilantik satu orang, sudah diambil sumpahnya. Oleh karena itu, sama sekali juga masih terbuka luas di sana, di Kabupaten Al-Mahirah Utara dan Al-Mahirah Tengah. Saya berharap ya, adik-adik ALB IPA yang akan mengikuti ujian nanti bisa memilih, yaitu kabupaten-kabupaten yang masih sedikit PPAT-nya, yang mana informasinya juga cukup cukup banyak dan terbuka. Kemudian selain daripada itu, pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa dengan adanya pengangkatan PPAT, maka jumlah PPAT akan bertambah. Saat ini jumlah PPAT di seluruh Indonesia sebagaimana data yang mendapatkan sudah melebihi 21. Jika adik-adik semua dinyatakan lulus PPAT, maka akan bertambah signifikan. Saat ini Kementerian ATR pada pertengahan nasional sedang menyiapkan pelaksanaan daripada ujian tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam satu bulan dua bulan ini, bisa dilaksanakan ujian PPAT tersebut. Kendala-kendala yang membuat tertundanya ujian PPAT tersebut, selain daripada ketidaksiapan pada vendor, juga mengingat berfluktuasinya, yaitu pandemi COVID-19 yang kemarin, yaitu yang tadinya sudah level 4 naik lagi menjadi level 3, sehingga kegiatan-kegiatan yang memerlukan masa tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, saya berharap pada adik-adik ini sekalian untuk segera mempersiapkan diri. Kita dari PP IPA akan membantu memberikan informasi yang secepat-cepatnya agar adik-adik mengetahui dan juga nanti bisa berhasil dalam ujian tersebut. Mudah-mudahan kuota untuk ujian tahun ini bisa meningkat. Jika pada tahun yang lalu jika dilakukan ujian PPAT, ya kuota yang dianggarkan oleh Kementerian ATR hanya mudah-mudahan di tahun ini ya bisa mendaftar oleh diri 3.000. Karena kita menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kuota luar biasa sudah melebihi 5.000 kuota. Jadi jika hanya 2.000 kuota untuk ujian, tentu dirasa sangat kurang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain daripada ujian PPAT tersebut, kita juga ingin menyampaikan kepada adik-adik ALB bahwa kami di PP IPA saat ini ya, sedang dituntut oleh Kementerian ATR untuk selalu tegas dalam melakukan ataupun dalam mengawal kode etik. Oleh karena itu, kami sudah bertekad bahwa PP IPA akan selalu mengganggu kehormatan dasar, mengganggu rumah tangga, dan tentu juga kode etik PPAT. Oleh karena itu, adik-adik sekalian harus juga mulai terbiasakan diri, yaitu untuk bersikap santun, selalu beretika, dan kemudian selalu demikian pertemuan tadi. Nah, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan adik-adik sekalian dapat menimba ilmu sesuai yang diharapkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas sambutannya. Baik,
Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki serangkaian acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama acara pembukaan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Bapak Dr. Sofyan A. Jalil, SH, MA, MALE. Kepada Bapak Menteri, dipersilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya ada koreksi. Untuk acara pembukaan dan pengarahan akan diwakili oleh beliau Bapak Insinyur Suyus Windayana, SH. Mohon maaf, Insinyur Suyus Windayana, MAPP, SE, yang akan memberikan pembukaan dan pengarahan sekaligus memasuki acara pemaparan materi. Beliau adalah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Kepada beliau yang terhormat Bapak Insinyur Suyus Indayana, dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua IPAT, Pengurus IPAT Pusat, dan juga seluruh anggota luar biasa yang mengikuti acara IPAT ini. Ya, ini menjadi IPAT ini sangat penting buat saya, ya, karena Bapak dan Ibu sudah mendapatkan pengetahuan dari pengetahuan ini bagaimana berkegiatan ya, dari sisi teknis dan juridis di tempat pendidikannya masing-masing. Sekarang Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan bagaimana kaitannya dengan pembekalan terkait dengan kode etik yang ada di dalam IPAT ini. Ya. Bapak dan Ibu, kode etik itu menjadi penting karena ada beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu pahami dan Bapak dan Ibu harus ketahui supaya tidak terjadi hal-hal yang menyerang Bapak dan Ibu dari sisi hukum. Ada beberapa kasus, beberapa masalah yang kita hadapi, kita temukan beberapa waktu terakhir ini, misalnya kasus terkait dengan Nerina Jubir, terkait dengan Panino Kapijalam, terkait dengan beberapa kepercayaan dan kebongkaran itu adalah kaitannya dengan para PPAT-PPAT yang tidak melaksanakan kode etik
setting seperti yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ya, ini menjadi penting, nanti ada pembekalan dari internal BPN dan juga bagian dari Iman itu sendiri. Jadi ini program kerjasama yang sedang kita laksanakan supaya proses PPAT untuk ke PPATM ini menjadi suatu SOP yang dipegang sama-sama. Saya berharap ke depannya bagaimana seorang PPAT ini bisa melakukan bekerja sesuai dengan PPAT dan pengurus IPAT akan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dari anggota. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menurut informasi dari Pak Menma, saat ini sudah ada 5.000 orang ya, yang sudah mengikuti acara pelatihan dan pelatihan ini. Dan saya berharap 5.000 orang ini memahami dengan betul apa yang maksud dengan bagaimana pemerintahan ya, dan juga bagaimana masyarakat ini. Jumlah PPAT yang ada sekarang kepada Ibu, itu data yang kita punya itu sebanyak 221.000 orang yang besar di seluruh Indonesia. Dan ada satu atau dua yang belum ada PPAT yang dikontrol, tapi kita akan mendorong kepada masuk ke area-area yang terkena belum ada PPAT di lokasi. Sementara PPAT yang belum ada di lokasi-lokasi di Kabupaten Kota itu kita akan dengan kemudian yang kita validasi, yang kita validasi dari 21 ribu orang yang melakukan pelaporan itu baru 99% dan kita verifikasi 90% berarti dari 21 ribu orang itu baru 20 ribu yang kita verifikasi. Dan ini kita juga mengenai beberapa belum melakukan melaksanakan tugasnya dalam kaitannya dengan pengumuman kartu yang diamanatkan dalam PP37 tahun 98. Jadi Bapak dan Ibu, tupoksi Bapak dan Ibu adalah membantu kepala kantor untuk melakukan pemeliharaan data kependudukan tanah, yaitu kita tentara tanah itu dibantu baik oleh PPAT, PPATS, PPAT khusus, kemudian juga ada pejabat rela, ada kepalis, ada PPASP. Nah, untuk kaitannya dengan pemeliharaan data, ini PPAT itu hampir 80% layanan karena itu banyak berkait dengan PPAT. Jadi mulai dari proses bagaimana mengecek sertifikat, bagaimana membuat akte pembelian, bagaimana juga membuat akte tabungan. Jadi total transaksi yang ada di kita, seperti kita yang kaitannya dengan prosesnya, itu sekitar 80%. Dan ini yang jadi target tentang tentang bagaimana layanan-layanan dengan PPAT itu dilaksanakan secara online, secara elektronik. Kita sudah melaksanakan layanan hak kandungan dan itu sekitar 20% dari total layanan yang ada. Dan ini sudah kita mulai laksanakan secara elektronik dan itu sudah berjalan dari tahun 2019 dan ini nanti akan kita perluas dengan layanan perlindungan hak peralihan hak dan hak PPAT ke depannya sedang kita rancang bagaimana supaya bisa dilaksanakan secara elektronik. Kenapa saya akan ubah sistem pembuatan kasus ini? Karena beberapa kasus yang kita temui di Jakarta dan di sekitar Jakarta banyak sekali aktor-aktor yang berpindah seolah-olah sebagai pembeli atau sebagai penjual untuk melakukan transaksi-transaksi, bahkan juga ada seolah-olah sehingga kita perlu melakukan identifikasi lain orang-orang yang bertransaksi itu melakukan orang-orang yang eligible untuk melakukan transaksi. Jadi kita akan melakukan beberapa perubahan kaitannya dengan
bagaimana membuat arti ini. Kita akan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang bisa melakukan atau mengidentifikasi secara elektronik bagaimana ID-ID dari para masyarakat. Jadi kita sedang melakukan testing dan melakukan beberapa kajian supaya layanan-layanan ini bisa kita laksanakan secara elektronik. Yang menjadi kendala adalah bagaimana masyarakat mempunyai ID digital, ID elektronik. Ya, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa menggantikan ID atau keberadaan ID dari sertifikat tubuh ya, dengan biometrik dan keterangan elektronik yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan dengan berkembangnya teknologi yang sedemikian cepat, dulu tahun 2008 juga kita masih bingung dengan apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik dan angka elektronik. Tapi sekarang sudah teknologi sudah berkembang dan ini menjadi tantangan kita untuk melaksanakan bagaimana proses-proses itu menjadi lebih secure lagi. Bapak dan Ibu, jadi proses penerapannya ini dari BA, sedangkan BA dan BA4, kemudian ada proses penerapannya yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, dan prosesnya sebagian dilimpahkan kepada BPAD dan BPAD yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. BPAD itu diberhentikan, diangkat, dan diberhentikan oleh publik.